sama bo. Ini wani pergi sama jasa boleh mau sabri. Wah, bro, satrio muda. Desa Kayen itu Kabupaten Kediri. Ia ini berarti kegambaran prajurit-prajurit bandar. Oh ya, ia ini ngamun katon siap siogo bagus sodro santrian yang berarti ia dasarnya kita lagi prajuritan bagus sodro santrian ini pihak pun berwajo bola bidal pun berwajo bola ini go sini belai pejut kita setu minur sapa bo lumak sanamak kita kita bari. Jago, lo,
Thank you.
Thank you.
Santono. Thank you.
Oh,
Oh.
Thank you.
Mana suaranya untuk Kecamatan Babar? Semangatnya untuk Kecamatan Babar mana ini? Berakhir sudah pertandingan. Berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kedua supporter dari Kecamatan Ngadiluwe dan Kecamatan Babar. Perjalanan pertandingan berjalan dengan tertib. Tolong jaga ketertiban di jalan, keluarga Anda semua menunggu Anda di rumah. Tidak apa-apa, jalan kalian masih panjang. Kami doakan suatu saat kalian akan menjadi pemain-pemain terbaik di Indonesia. Jalan kalian masih panjang, sepak bola masih panjang, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih untuk supporter kedua tim. Jaga ketertiban. Ayo kita lanjut, Mas. Kalian sudah menampilkan permainan terbaik. Silakan, jangan ngeluh-ngeluh, Mas. Bagaimana sih, Jowo? Masa depan kalian masih panjang. Kita semangat. Kita akan bertemu lagi di Piala Bupati edisi berikutnya. Insya Allah. Kita ajakan dengan lebih meriah, dengan hadiah yang lebih besar. Insya Allah. Kita sama-sama warganya Mas Dito. Terima kasih. Kita saudara satu kawan ini. Satu. Kita sama-sama warga Kabupaten Kediri. Pertandingan berjalan seru, sportif, luar biasa. Sportivitas kedua supporter luar biasa. Terima kasih untuk Kecamatan Babar dan Kecamatan Ngadiluwe. Kita semua saudara, sama-sama anak emas gitu, gitu. Bupati tahun 2022. Ngadiluwe ora sepele, Mas. Satu. Baik, untuk juara 3 dan 4 official akan menerima hadiah. Dan sudah hadir bersama kita saat ini Mbak Wakil Bupati. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, berkah, barokah untuk kedepannya. Amin. Diri senilai 5 juta rupiah. Selamat. Luar biasa sekali, teruslah berprestasi untuk Kecamatan Kadangan. Baik, ini juga prestasi mengalokasi juga tentang semangat. Baik, terima kasih. Selamat untuk tim dari Kecamatan Pagu. Saat ini, ketua kami Kabupaten Kediri Mas Dedi tengah mengalokan medali. Dan nanti juga akan diikuti oleh seluruh official dan juga pemain. Kecamatan Babar mendapatkan medali sekaligus uang pembinaan hadiah dari Mas Bupati Kediri senilai 10 juta rupiah. Selamat, diterima langsung ini oleh Pak Camat Babar, Mas Rangga. Tetap berprestasi, Mas Rangga juga dikalahkan medali. Selamat timnya juara kedua di hari ini, tak menjunjung tinggi sport ini. Iqbal Aliora dari Kecamatan Pagu mencetak 12 gol. Luar biasa, Iqbal. Sedikap. Baik, maksudnya ini 7 juta, artinya 7-7 gitu ya. 7 juta, yaitu untuk memperingati HUT, kemerdekaan RI yang ke-77 gitu ya. Baik, terima kasih, dan berikutnya akan segera diserahkan untuk Bupati Kediri Cup tahun 2022 yang diberikan kepada Kesebelasan Kecamatan Ngadiluwe. Langsung diberikan, dan hadiah dari Mas Bupati Kediri senilai 15 juta rupiah. Luar biasa sekali, ini mendapatkan hadiah istimewa. Langsung Pak Camat ini ya.
juga akan selain dari melalui trofi juara. Ya, kita bersama di hari ini menyaksikan anak-anak Kabupaten Kediri yang berprestasi tentunya. Mudah-mudahan ke depan semakin berprestasi kembali dan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2000. Dan seluruh para pendukung, inilah juara Bupati Kediri Cup 2022 dari Kecamatan.